PDRM mengesahkan iklan promosi tawaran saman hingga 20 Julai yang tersebar melalui aplikasi WhatsApp adalah palsu. Setiausaha Polis Malaysia, Datuk Nursiah Muhammad Saadudin memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengesan individu yang bertanggungjawab dalam menyebarkan berita dan iklan palsu berkenaan. Iklan tersebut mempromosikan kononnya tawaran 50% diskaun diberikan bagi saman PDRM dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Ia turut memaparkan nombor individu yang boleh dihubungi bagi mendapatkan diskaun tersebut. Orang ramai yang menerima iklan promosi tersebut diminta tidak terpengaruh dan menyemak kesahihan terlebih dahulu melalui saluran media rasmi PDRM bagi mengelak menjadi mangsa penipuan.